Hai hai hai, bertemu kita kembali dalam channel Pempinai Introducer. Kali ini Pempinai akan buat satu jus, yaitu jus nangka kismis. Oke, sudah dapat lihat bahan-bahan di sini. Simple saja, ringkas tapi sedap, yaitu sediakan nangka. Ini nangka madu. Oke, memang manis lah sebab nangka madu. Dan sediakan kismis, serta sediakan susu segar, oke? Sediakan susu segar. Kita akan buat jus sekarang. Oke, mula-mula kita akan sediakan beberapa bahan, yaitu kismis. Kismis ini sudah tinggal sedikit. Kita habiskan saja. Oke. Tamatlah riwayat kismis ini. Ini kismis ada. Dan selepas itu kita akan masukkan ini nangka madu. Nangka madu ini memang manis lah. Kita potong-potong kecil. Oke, inilah buah nangka madu yang sudah saya potong-potong kecil. Kita akan masukkan susu. Ini susu. Kita masukkan. Oke. Kita tidak perlu gula atau susu pekat sebab itu nangka madu sudah manis. Kita tutup. Kita akan blend. Oke, kita akan blend. Selepas blend kisar dia selama 3 menit, dia pun siap sudah. Oke, inilah jus nangka kismis Pempinai Introducer. Yummy. Selamat mencoba semua. Jumpa lagi. Oh iya, sedap. Sedapnya.